بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. Dalam hari yang ke-10 ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kita termasuk mereka yang bertawakal kepada-Nya, al-mutawakkilin. Apa yang dimaksudkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya adalah menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an, kata tawakal itu, atau lebih tepatnya perintah untuk ditawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah didahului dengan sebuah tekad yang sudah diambil. Fa idza azamta wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Dan ketika engkau telah bulat, tekad sudah ada untuk melakukan sebuah tindakan atau meninggalkan sebuah tindakan, mengambil sebuah keputusan, maka bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas bahwa tawakal adalah diperlukan di saat seseorang telah melakukan segala upaya dan pada akhirnya sampai kepada sebuah kesimpulan dan sampai kepada sebuah keputusan. Tetapi pertanyaannya adalah, kalau segala sesuatu yang kita lakukan adalah bergantung kepada usaha kita manusia, maka untuk apa kemudian orang perlu ditawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perlu kita memohon untuk dijadikan sebagai orang yang ditawakal kepada-Nya, sebab segala sesuatunya ada di tangan kita. Segala sesuatunya adalah bergantung kepada apa yang kita lakukan, apakah akan berhasil atau tidak. Ternyata pemahaman yang demikian adalah tidak benar. Sebagaimana sebaliknya juga tidak benar, bahwa segala sesuatu adalah ditentukan oleh Allah, dalam artian bahwa manusia tidak punya andil sedikit pun terhadap segala sesuatu yang akan diupayakan oleh manusia untuk terjadi, untuk terrealisasi. Semuanya adalah kembali kepada Allah, ini juga ilmu. Tetapi kita di dalam mazhab Ahlul Bait, kita meyakini antara keduanya. Artinya adalah bahwa tidak mutlak semua ada di tangan kita, sebagaimana juga tidak segala sesuatunya ada di tangan Allah, dan berarti kita tidak ada
hubungannya atau tidak ada faedahnya, semua apa yang kita lakukan sia-sia. Kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dunia ini sebuah sistem. Ada sistem sebab akibat yang itu adalah harus kita upayakan. Manusialah yang kemudian menyiapkan, mendekatkan berbagai sebab sehingga akan terjadi sebuah akibat. Tapi karena pengetahuan manusia itu adalah terbatas, pengetahuan manusia walaupun sudah sangat teliti, walaupun dia sangat cerdas, sangat pandai, atau bahkan dibantu oleh tim beberapa orang, tetap saja bahwa pengetahuan kita adalah terbatas. Karena pengetahuan kita terbatas, maka kita tidak bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang sudah kita siapkan itu akan pasti terjadi akibatnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena ada faktor-faktor X yang tidak jelas bagi kita, yang di luar kemampuan manusia. Disitulah kemudian diperlukan adanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa tawakal kepada Allah, manusia tidak akan bisa untuk mengambil sebuah keputusan. Manusia tidak mungkin akan kemudian melangkah. Dia akan selalu kakinya berada di sebuah tempat, walaupun dia sudah berusaha untuk menyiapkan segala sesuatunya, tapi tetap saja dia tidak yakin bahwa usahanya akan berhasil, bahwa apa yang akan dia lakukan akan menghasilkan sebuah hal yang sesuai dengan apa yang karena masih ada ruang-ruang kosong, ruang-ruang tanda tanya yang di situ dia tidak tahu dan tidak mungkin untuk kemudian tangannya, pengetahuannya akan menggapainya. Tapi manusia pasti harus bertindak, manusia pasti harus bergerak, manusia pasti harus mengambil sebuah keputusan. Karena itulah diperlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita memohon kepada Allah bahwa apa yang sudah kita upayakan itu akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada tujuan kita. Ruang-ruang kosong yang kita tidak ketahui itu kita mohon kepada Allah untuk Allah Subhanahu wa taala menghilangkan segala hal yang akan merintangi untuk kemudian terjadi apa yang kita inginkan. Kita memohon kepada Allah agar semuanya berjalan sesuai dengan apa yang telah kita harapkan. Itulah kenapa kita perlu untuk berdoa kepada Allah agar kita dijadikan sebagai orang yang bertawakal kepada-Nya. Yang kedua dalam doa ini adalah kita mohon agar kita dijadikan sebagai orang yang beruntung, orang yang sukses. Dan itu adalah akibat daripada doa atau poin yang pertama dalam doa ini. Yakni ketika kita telah berusaha dan kemudian bertawakal kepada Allah, maka doa kita supaya kita termasuk orang yang bertawakal hakiki kepada Allah, itu artinya bahwa kita mampu untuk bergerak, mampu untuk bertindak, mampu untuk mengambil sebuah keputusan, dan pada saat yang sama kita mohon kepada Allah, keputusan kita adalah keputusan yang benar, langkah kita adalah langkah yang mendekatkan kita atau membuahkan hasil keberuntungan. Doa yang ketiga adalah kita mohon agar kita dijadikan sebagai orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memahami bahwa ketika kita berdoa kepada Allah tentang tawakal, memohon juga supaya kita sukses, itu tidak hanya berhubungan dengan masalah materi semata, berhubungan dengan masalah keduniawian kita, tetapi juga kita mohon kepada Allah supaya kita
berhasil dan sukses di alam sana, di alam akhirat, kedudukan dan derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penghujung doa ini kita memanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan bi ihsanika ya ghayatat thalibin. Demi kebaikanmu ya Allah, kami memohon itu semua adalah demi kebaikanmu, wahai yang merupakan harapan setiap pengharap, wahai yang merupakan ujung daripada harapan setiap orang yang berharap. Mudah-mudahan kita tergolong kepada mereka yang bertawakal selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, dan tergolong orang yang selalu sukses dalam kehidupan, dan tergolong orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya di bulan-bulan seperti ini, di hari-hari bulan suci Ramadan yang menjadi start kehidupan kita untuk beberapa bulan ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.